One, two, three. Live. Jadi bahas apa nih? Kalian ngomong apa? Halo teman-teman. Jadi udah banyak yang suruh aku bikin YouTube. Cuma nggak bikin-bikin. Karena apa? Oh gini-gini. Pertama kita bahas dulu kenapa ajak aku. Kenapa aku ajak Amar dalam video ini? Karena ya untuk nemenin aja, jangan ngomong sendiri kayak nabodo ya kan. Terus karena teman-teman kami lain nggak ada, cuma nama. Yang lain kuliah di Medan, kuliah di Banda. Yang kuliah di sini juga nggak morning person. Jadi itu aku mau curhat ini mah. Oh berarti ini sesi curhat. Boleh. Banyak yang suruh di TikTok, di Instagram, banyak yang suruh kita bikin konten di YouTube gitu kan. Yeah. Cuman kenapa nggak mulai? Karena aku orangnya bisa dibilang perfeksionis. Maksudnya gini, aku nggak mau mulai kok belum sempurna. Misalnya belum sempurna kayak kameranya belum bagus, nggak tahu bikin konten apa, pembahasannya apa. Terus harus ada tim dulu, harus ada editor dulu, baru aku mulai. Terus aku pikir semalam kan, kalau kayak gitu caranya aku nggak mulai-mulai. Jadi ya udah aku bikin video ini, aku mau mulai aja gitu. Gak usah sempurna dulu di awal kan, yang penting kita bikin dulu. Bahkan aku nggak tahu ini judul videonya nanti apa, kontennya apa. Gini, sebenarnya dari dulu memang kami suka bikin video. Cuman ya, cuman upload di story WA, story Instagram, nggak ngupload di Reels atau di TikTok atau di YouTube. Terus karena pakai Android juga, Android waktu itu patah-patah. Itu video atau punchline patah-patah. Dulu waktu kita bikin video, yang apresiasi dikit ya. Kita yang lihat dikit, terus yang komen juga haha ngakak dikit. Beberapa orang aja tuh, sisanya mungkin nggak ngerti. Terus alhamdulillah sekarang aku udah dapat wadah di TikTok dan Instagram. Dimana orang-orang suka konten random yang kita bikin gitu. Sebenarnya nggak random juga sih, ada konsep juga, cuman ya beberapa orang aja yang paham. Oh iya, dulu kan pernah bikin YouTube. Kenapa vakum? Nggak ada views. Kita yang nonton. Kan waktu itu aku kan, ada lihat kan aku waktu itu rajin bikin video kan. Konten-konten kayak podcast gitu kan. Tapi viewsnya nggak ada. Terus beralih ke TikTok. Beralih gini. Waktu itu aku nggak terlalu pikir views. Alah, yang penting bikin aja dulu. Tapi bikin aja dulu terus. Tapi viewsnya nggak ada, ngapain gitu. Sampai aku minta kamera sama orang tua aku itu, mau beli kamera. Setelah beli kamera, nggak juga dapat views. Ternyata masalahnya bukan di kamera, tapi di konten. Kontennya apa? Orang nonton buat apa? Tertarik nggak? Orang-orang lebih suka nonton orang yang punya karakter gitu. Maksudnya orang nonton dia tunggu apanya nih? Kalau di TikTok sama Instagram kan orang sekarang nunggu-nunggu jokes aku gitu. Apa tuh namanya? Punchline. Orang tuh nunggu-nunggu nih tukang mie ayam nih suka ngejokes nih. Kira-kira besok dia ngejokes apa? Itu yang ditunggu kan? Iya. Yeah. Selama beberapa bulan ini aku udah mempelajari algoritma semua sosial media. Ya kayak gitu, ternyata harus ada karakter gitu. Ya di sini bisa bikin video yang lebih panjang, jadi mungkin sementara konten apa yang akan aku sajikan paling ya vlog-vlog sehari-hari mungkin, atau vlog-vlog lagi jualan. Karena kalau nggak mulai-mulai dari bulan berapa kita rencana bikin YouTube itu? Dari bulan Agustus apa? Bulan 7 ya? Mar, yuk bikin YouTube. Terus setelah terkenal juga, ini udah terkenal nih, kenapa nggak bikin YouTube? Karena itu banyak alasan, harus sempurna gitu. Banyak alasannya. Akhirnya aku pikir, alah, buat aja dulu videonya. Buat satu dulu, mungkin gara-gara satu video ini mendongkrak diri kita untuk bikin video-video selanjutnya. Jadi, mungkin ada semangat. Nothing to lose. Dari apa? Dari yang sering-sering nonton ini video kita. Mungkin ada apa? Ada ininya apa namanya? Saran dari orang ini juga kan, gimana yang kita mulai aja dulu gitu. Mungkin orang-orang yang nonton sekarang ini orang-orang yang kenal aku di TikTok atau Instagram gitu. Ya gak apa-apa. Emang untuk mendongkrak popularitas itu mulai dari TikTok dulu lah. Karena di TikTok
dia nggak lihat followers. Walaupun followers sedikit, tapi kontennya bagus, ramai juga yang nonton. Terus kalau emang konsisten, lama-lama kita bikin video bagus terus, orang pasti follow juga. Terus aku pindah ke Instagram, ternyata mereka suka juga jenis-jenis video yang aku bikin gitu. Ya. Udah aku konsisten aja bikin. Awal emang di TikTok aja. Di awal-awal konten emang TikTok aja. Terus itu tiba-tiba udah lama-lama konten di TikTok, rupanya naik. Alah, kau tes upload di Instagram. Awal-awal emang reaksi orang ini kurang. Tapi lama-lama ada sendiri juga. Oh, yang waktu itu ah, yang waktu itu aku yang di, kau udah banyak TikTok nih, kenapa nggak upload di IG? Ya. Alasan aku malu ya. Malu kau. Oh, malu. Nih kira-kira orang IG suka nggak? Terus orang-orang yang di Biren yang kenal aku nggak enak aja dibicarain sama orang nih. Aku kurang suka dibicarain sama orang. Tapi ternyata orang ini nggak peduli kan. Peduli udah. Dari waktu puasa kan. Jadi aku upload aja setiap hari, sehari 3 aku upload. Video-video yang di TikTok aku pindah ke IG, sehari 3. Alhamdulillah ada yang suka naik-naik terus followersnya. Bahkan ada salah satu teman aku tuh terkejut dah, kemarin berasa masih 30k, kok sekarang udah 100k gitu. Karena ini, karena sering upload gitu kan, algoritma Instagram lihat, dia rajin upload nih, ayo kita sebar video dia. Alhamdulillah, bagus reaksi penontonnya. Alhamdulillah. Ada yang mau kutanya sebelum kita off? Apa aja lah? Ada ujiannya juga. Nggak. Misalnya ini ada pertanyaan nih. Ini kan kau udah mulai di YouTube. Jadi kalau misalnya kau udah upload di YouTube tiap hari, apa ada alasan tuh kau nggak upload lagi di TikTok sama Instagram? Pertama gini, belum jamin rame di YouTube. Belum tentu rame juga di YouTube kan. Jadi ya di TikTok sama Instagram tuh tetap upload. Di sini paling ntar aku isi dengan video-video ngobrol-ngobrol kayak gini, ngobrol-ngobrol santai. Terus vlog apa misalnya kita ada pergi-pergi liburan. Terus behind the scene mungkin di belakang kamera kita gimana gitu. Terus cara bikin-bikin skrip gitu-gitu kan. Bagaimana cara jadi content creator gitu kan. Share aja di sini. Intinya YouTube nih aku jadiin tempat share aja lah, tempat share kehidupan. Ntar kalau emang dah saatnya, udah ada tim, udah ada kamera, udah ada ide, itu sekali-sekali kita bikin sketsa yang 5 menit di YouTube. Kalau mampu ya, tapi insya Allah mampu. Ayo kita bisa. Ini berarti video pertama kita kan. Insya Allah tahun depan, ini aku yakin aja lah. Insya Allah tahun depan 100k subscriber. Amin. Mantap. Oke, makasih buat yang udah nonton. Aku harap yang lagi nonton ini lagi di tempat tidur. Soalnya kalau lagi di jalan ntar apa sih? Kalau di tempat tidur kan nonton aja gitu. Mungkin nggak rame kali ini. 1000 ada 1000. 1000 ada. 1000 aja di kurung. Lumayan lah 1000. Ya? belum ada jargon nih, belum ada. Kembali lagi ya, belum ada kayak gitu. Nanti lah next time sebenarnya. Pembukaan dulu nih. Video pembukaan. Video prolog. Yes. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Apa yang aku buat, tunggu aja, oke? Okay? Tapi mohon maaf nih, video aku nanti gak ada sound effect yang ketepau. Ini lagi yang biasa sound effect artis nih. Wow! Ada kok ya? Itu ketepau.